Pemerintah Kota Surabaya mengirimkan kendaraan berat, puluhan personel dan logistik ke lokasi bencana Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Surabaya, Irfan Widianto, menjelaskan, setelah Wakil Wali Kota Eri Cahyadi mengetahui informasi bencana itu, BPB Linmas beserta beberapa dinas lainnya diminta untuk berangkat membantu Pemkab Lumajang. Irfan mengatakan, seluruh personel dari pemerintah Kota Surabaya membantu pemerintah Kabupaten Lumajang hingga bencana erupsi Gunung Semeru dinyatakan selesai. Sedangkan untuk kendaraan berat yang dikirimkan oleh Pemkab Surabaya adalah 2 unit truk, 1 unit truk dapur umum, 2 unit truk water supply, 3 unit truk pemadam, 1 unit skywalker, 1 unit bronto, dan 3 unit pickup. Selain bantuan personel dan kendaraan berat yang dikirimkan, Pemkab Surabaya juga mengirimkan bantuan berupa logistik. Bantuan logistik itu diantaranya mie instan sebanyak 60 dus, biskuit sebanyak 17 dus, dan selimut sebanyak 200 buah. Sedangkan untuk saat ini, tim dari Pemkot Surabaya sedang menuju ke Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yakni lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru.